Assalamualaikum semua. Okey, tadi saya dah buat tutorial makeup. So nampak tak muka saya ni dah perfect makeup. So sekarang saya nak tunjuk demo yang kedua. Okey, iaitu sabun Tahara Clay Soap. Ini adalah sabun keluaran terbaru daripada Ibunda. Okey, apa yang hebat tentang sabun ni eh? Okey, kalau you all perhati, saya punya makeup muka ni memang tebal. Okey, kira dah memang dah perfect eh. So kita tak nak gunakan makeup remover. Okey, sekarang ni kita ada sabun ni yang mana dia boleh cuci 16 kali ganda eh. Dia punya absorb tu maknanya makeup kita memang habis dia cuci. So kita nak tunjukkan demo kita ni. Okey. So sabun ni memang 100% tulen daripada tanah liat. Tengok cantik dia punya packaging ni. Okey, dia punya sabun pun memang wangi. Kita nak tunjuk khas untuk cuci muka saya ni. Okey, tengok sebelah ni kita dah buat line. Okey, kita ambil sebelah kiri ya. Eh. So kita basuhkan sabun ni. Alright. So kita memang nak cuci 100% gunakan sabun tanah liat. So kita tak perlu nak apa tanya-tanya dengan makeup remover. So kita tengok eh. Betapa dia kuat eh menghilangkan makeup. Okey, kita ambil air sikit. Selalu kita makeup ni memang nak kena guna makeup remover, nak kena ada kapas. So macam mana tebal pun kita punya makeup, foundation, segala gincu, mascara, semua akan hilang. Senang, memang tak payah kita nak apa buang-buang masa terus cuci, tengok semua dah clean. Memang hilang semua. Memang tangan eh 100%. Tengok dah terkena mata. Putih sikit. So nampak eh perbezaan kiri dan kanan. Kalau kulit kita ni memang 100% dah tertanggal makeup. So kita tak menggunakan apa-apa, hanya gosok dengan sabun tanah liat saja. Tengok eh, betul-betul dia berfungsi sebagai makeup remover. So kita tak perlu nak susah-susah nak pergi cari kapas, nak pergi pakai apa makeup remover tu semua eh. Tengok, betul dia nampak kiri dan kanan ni berbeza. Ini dah penuh dengan foundation tau. So sebelah kiri ni nampak tak original tau. Ini kulit original saya. Inilah dia kulit asal. Okay. Selain daripada makeup remover ni, I nak cakap dengan you all. Okay, sabun ni sekiranya selalulah kita, kalau selepas makan ke, macam kita makan ikan masin sambal belacan ke apa, ini kita basuh guna sabun ni, you all bau kat tangan memang tak ada. Selalu kalau kita guna sabun biasa yang even dia nama apa-apa pun, even kita pakai Ezion kita cuci ke, cuba kita bau tangan, still ada lagi melekat bau sambal belacan kita semua. And then bila kita test guna ni, Masya Allah dia punya kehebatan, dia nampak kita cium tangan kita 100% tak ada bau tu. Jadi memang setiap isi rumah memang wajib ada ni. Okay, memang sangat-sangat hebat. Dan ini lagi satu, dia memang merawat kulit seluruh badan, yang mana ada enzima, ada gatal-gatal.
So daripada budak kecil, daripada baby sampailah ke orang tua, memang sesuai sangat guna sabun ni. Tak ada masalah sebab 100% dia memang ada ekstrak tanah liat, and then dia ada ekstrak zaitun, okay? Memang membunuh bakteria pun 16 kali ganda tau. Memang memang sangat-sangat boleh jadi pilihan untuk you all. Wajib ada sabun ni, okay? Tengok akhirnya muka saya sangat-sangat kata inilah bila kita nak solat, kadang-kadang kita tak boleh risau. Kita kadang-kadang ada lagi balance-balance foundation ke apa. Bila dah guna sabun tanah liat ni, insyaAllah semuanya dah kata suci murni. Tengok memang sikit pun tak ada kesan foundation kat muka. So tak payah nak tanggal gitu-gitu pakai makeup remover. Okay, tengok memang bagus. Okay, lagi satu I nak tunjuk yang ini eyeliner memang sangat tebal tau. Memang sangat susah kalau kita nak cuci. Tengok ini saya tunjuk macam ni Dia memang tebal. Kadang-kadang kalau ikutkan sebelum ni saya guna makeup remover, okay, dia nak tanggal tu nak kena gosok, kadang-kadang sampai pedih lah mata kita, nak kena betul-betul nak tonyo-tonyo dia kan. So kita pakai sabun clay ni, tengok kita hanya gosok je. Dia hanya gosok lah, tak payah pakai apa-apa sih. Betapa hebatnya, okay. Tengok kita, tengok semua 100% hilang tau. Macam manalah tak kata produk ni memang amat-amat berkesan sih. Tengok dah tak ada lagi. Kalau ikutkan biasa memang akan ada lagi kesan. Kita nak kena tonyo kuat-kuat. Yang ini tak perlu pun. So kita guna yang ini, kita buat macam ni, tengok dah hilang. Best tak? Memang you all mesti beli. Kalau tak cuba memang tak tahu. Bila dah tengok, bila dah kita tunjuk demo macam ni, ya Allah bagusnya produk ni, alhamdulillah. Okay, so ini je untuk demo kita sabun Bioclay. InsyaAllah akan datang kita akan share lagi kelebihan sabun ni. Sebenarnya kelebihan dia ada banyak tau. Cuma untuk yang hari ni kita khas untuk muka. Kita fokus kepada sebagai makeup remover kita tadi, memang menggunakan sabun clay ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.